publik baru-baru ini dihebohkan dengan akun TikTok yang menyebutkan bahwa Amanda Manopo dan Arya Saloka liburan bersama di Singapura. Amanda sendiri memang berlibur dengan keluarganya di Singapura untuk melepas lelah usai tampil selama 1023 episode sebagai Andini Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Potret di TikTok yang membuat geger adalah adanya dugaan Amanda Manopo dan Arya Saloka berlibur bareng di sana. Dugaan itu semakin menjadi usai Arya mengunggah foto saat berada di Haji Lane, Singapura, tempat Amanda berlibur. Akun TikTok tersebut mengunggah potret seorang lelaki memakai baju warna abu-abu dengan topi dan celana pendek. Dia menyebut laki-laki bertopi itu adalah Arya Saloka. Selain itu, potret wanita yang juga bersebelahan dengan pria itu diduga adalah Amanda Manopo. Akun itu menyematkan tag gabungan kedua artis tersebut. Saat gosip liburan bersama itu ramai dan membuat ibu, jagat media sosial Arya Saloka tampaknya geram dan mengunggah story di Instagramnya. Arya Saloka memperlihatkan seril makanan yang memiliki sederet huruf yang dirangkai menjadi sebuah sumpah serapa atau hinaan. Selain itu, foto profil Instagram Amanda Manopo dihapus menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada kabar maupun konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai gosip miring yang menyangkut nama baik mereka berdua.